Hujan deras yang mengguyur wilayah Serang dan sekitarnya membuat sejumlah pemukiman terendam banjir. Salah satunya di perumahan Persada Banten di Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, yang dilanda banjir setinggi betis orang dewasa, Sabtu 1 Februari 2020. Pantauan kabar Banten, banjir terjadi di hampir seluruh Blok A di Persada Banten. Banjir terparah berada di Blok A yang tidak jauh dari gerbang perumahan. Rata-rata ketinggian air berkisar 20-50 cm. Akibat banjir tersebut, tak sedikit sepeda motor mogok karena nekat menerjang banjir. Warga sekitar Ikhwan mengatakan, air mulai menggenang di Blok A sekitar pukul 8 pagi. Kemudian pukul 12, banjir meluas hingga ke blok-blok lainnya. Mas, Pak, mobil, Pak. Set, teman bermain. Depan itu banjir. Basah, woi. Kenapa banjir?